Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat po. Abah sehat abah. Wet da, aki aki memenang baik. Dua dua baris doang oge. Saya tak juga. Lihat mang bi sumping datang ke pengajian. Wet rupa rupa banget seragamnya mak. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning. Laki mak di rumah ngap ngapa? ndak paru paru yang mikiran seragam mencan lunas lunas belum po Alhamdulillah mudah-mudahan datangnya ke pengajian rezekinya barokah berlimpah ruang yang belum kebeli bisa kebeli sawah. pergi haji berangkat pada ke Mekah mau ke Mekah mau udah punya duitnya eh, ngojai itu. mudah-mudahan nasib jarah ke Mekah sama Madinah amin yang hari di pengajian aminnya yang kenceng Belon yang pada punya utang, biar lunas hutangnya. Oh, yang paling kencang, paling gede hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuda yang mana? Kuda yang mana engkau senangi? Kuda yang putih. Kuda yang putih berambut panjang Ini dia Neng Azizah telah datang Sambutlah ia dengan senyum dan tepuk tangan <tuh> Yang tepuk tangan persis taman kanak-kanak Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bini'matihi hitatim sholihat نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى والصلاة والسلام على نعمتي التامة وَالرَّحْمَةِ العامة سيدنا محمد ابن عبد الله على آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة وبعد التحية Allah taala ta fi ayatihil karimah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi, dengerin pengajian walaupun enggak paham dapat pahala. Amin. Ditambah lagi pahala nepo kalau ada yang ngaji boleh dijawab dengan kalimat thayyibah. Allah. Betul, Bu? Ada yang shalawati dijawabnya sallallahu alaihi. Ada yang ngaji dijawab Allah yang sholawat dijawab sallallahu alaihi Kalau ada sinden dari kerawang nembang baru dijawab Obat Lama <laku> nah, saya ada sinden nembang dijawab halo Apalagi kalau sinden udah nyanyi poyak bet apa yang banget Ngahili Angin bijil di. Tak nah, kata Pak Haji Edi, tobat. Gak tobat Pak Haji Edi itu malah mabok hitut. Nyok ah, biar semangat, biar kompak saya komandoin. ya tangan saya ngepel berhenti, belum ngepel terusin. Setuju? Coba dulu. Allah, yo. Eh, jangan panjang-panjang. kasihan -panjang. aki-aki bisa ngapel. Wanda jami Eh, apa ya? والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى <applause> atau harap ini maksa ke terusin aja terusin terus oke okay. subhanallahul azim ijal hadz zaman ya rob zaman marhum amin ma'udah, oda ay eh, korong doa alo وَتَفَرُّقَ Amin ya Robbal. Mohon izin sebelumnya kepada para kiai, alim ulama, asatid as dan ustazah, para pimpinan majlis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kesehatan. Wabil khusus segenap panitia masjid al. Hidayah yang dari kemarin udah repot selar rupa diyaken aja pakai nyewaten nyewapang mencit dom mencit sap mencit anogen anu gendutncit dari rumahya orang maloba dosa karena ngaji oge sook lobah ulangu hu. mikiran Hu anu gendut sobahi kurang ngaji sobahi hilangut hitut, hitut. Yang juga segini Yang mudah-mudahan segala jadi payahnya dibalas ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Turut hadir aparatur pemerintah. Ayo camat na aya. Anu mana? di kantor nah. Palurah ayah palurah. Anu mah ada di palurah anu sakitu Sakit tuh sakitu kituna. Doain sekarang jadi lurah besok jadi camat. Amin. Di camat jadi bupati, anggok palurah lah jadi bupati hukul kan jadi presiden. Uduh, palurah jadi presiden, Pak Haji Edi jadi menteri desa tertinggal. Orang ketinggalan, wah. Mudah-mudahan kita punya aparatur pemerintah yang amanah, amin. terus hadir dari kepolisian juga masya Allah. Ma allah binti lihayati para sepuh-sepuh nak. Karuhun-karuhun nak, jom dedemit-dedemit nak. <guluh> Alhamdulillah. Azizah sebelum mulai pengajian mau cerita sedikit. 16 hari yang lalu Azizah melakukan safar. Berangkat dari Malaysia terus ke Madinah, ke Mekah, nyangkut di Mesir. Karena memang dulu Tahadus bin Nikmah pernah ngaji di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Mak tahu Mesir tahu mak. Belah cabang bungin. Azizah memang Tahadus bin Nikmah saya ini putri dari bapak saya. Oh nyah. Putrina Ki Haji Obay Sobarnas. Pun Rama gaduh putra mung tilu yang pertama A Alfi udah nikah dulu ngajinya di Hadromaut Yaman. Azizah yang kedua emang paling gulis da awewe. Dulu di Al Azhar juga punya suami orang Betawi. Ada si bungsu laki-laki namanya Aafu Adwan Tongkalem, dia emang laki-laki. Nikah dapat jodoh, Pak Palura dapetin orang Mesir. Jadi insya Allah tanggal 11 Februari di Kerawang tempatnya di Pelawan di Pondok Pesantren Sirojolokori mau ngadain hajatan ngundang khusus Aji Jahma. Pak Lurah, Ibu, Bapak, Jamaah mau, dah, mau hadir silahkan ditunggu punya duit berangkat nggak punya duit ya jangan. Doa ke mudah-mudahan sing ayah dinakalan cara Ya Roba, Alhamdulillah dalam saat detik ini kita dapat berkumpul bermuajah dalam rangka ihtifal menyambut Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad yang sudah menjadi tradisi dan budaya di negara kita Republik Indonesia Republik Indonesia jauh-jauh di Karawang kak di sia-sia Bunda bulan mulut sok rajin ngayakin mulu dan datang bulan rajab ngayakin rajab yai kondang dan kandang diondang dari Jakarta ada jadidin MZ datang di Pebayuran Jaidin Men itu kang kamera bis MZ saya mau nanya abah Esromi Kanjeng Nabi bu nyampe kemana lah menang baik lah kan tiap tahun rajaban kok Isra Mi'raj baginda Nabi sampai kepada Allah Subhanahu Apaan sih Ajijah Isra Ma Isra tu on the way non cenah on the way berangkat pada malam hari kemarin Ajijah berangkat ke Wonosobo malam-malam Ajijah lagi Isra Ma lagi malam-malam kundung ngambek sama suami bawa buntelan bawa koper keluar dari rumah suami berarti emak lagi atau makar ngambek kayak Mi'raj apaan Ajijah naik Ajijah narekel naik kena panggung roj bapak kemarin malam Jumat Emang aki-aki masih kuat naik itu Enggak banyak yang percaya Cuma ada satu sahabat yang percaya digelar asyidik Yakni Abu Bakar Makanya di awal mukodimah Saya bacakan salah satu ayat dalam Al-Quran Wa hawa Bapak Aksa والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي بلاش آه. علو Allah bersumpah demi bintang apabila dicampakan cahayana itu bin Madallah sahibukum wa maguwa tidak didapati pada diri kanjeng Nabi Muhammad Seseorang tukang tipu, seseorang tukang boh Wa tiku anil hawa kecuali yang diucapkan dari kedua bibirna In huwa illa wahyu kecuali yang diucapkan dari kedua bibirnya yaitu wahyu ti Gusti Allah Subhanahu Mang satu kendaraan diambil dari surga apa namanya po buruk itu buruk meneng melohok sorangan wae ye diuk da cangkel ditanya malaikat jibril eh, buruk hm. ngapa ngelamun baik? rindu jibril rindu ama siapa rindu sama baginda nabi muhammad Saban detik, saban waktu itu buruk sejenis hewan keledai punya rasa cinta dan rindu apalagi kita sebagai umatna yang diaku oleh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So banyakin baca selawat. Sallallahu wasallam. Sallu alaihi. Emelohok wae. Sallallahu wasallam ala Salatullahi wassalamu salamu ala yasin Ala Ala rasulillah Palura ikhlasnya Werna Abdi era di terbiasa Entara biasa sakit Nggak seneng kok ini dia, ya. Bisa sini ke tukang sound system. Eh, 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 eh. capek tuh, ma. Capek tuh. Nggak neng capek, Eh, eh, Alhamdulillah, kemarin saya ngaji ke Wonosobo dikasih teh air putih. Be. Alhamdulillah, ke Pak dikasih air ente. Minum dulu, Pak. Ah, bismillah. Ya Allah, kagak ada alpa ini, kagak ada gulanya apa ini ya. doain biar saya sehat biar panjang umur harusnya Pak Haji edi, ajijah hari ini nggak ke nggak ke pembayuran harusnya hari ini ngaji ke melaboh Aceh kan karena nggak ada yang ngundang yang ngapain Jojo ke Aceh gak ada yang ngundang ajijah jangan capek-capek dong nanti gede amplopin hei najis amplop isina nyahobai Usah panitia, saya jangan diamplopin. isin lagi kagak usah. Uh -uh. Kalau panitia kagak ada malunya gitu. Bela. Tapi doakan mudah-mudahan saya menjadi yang ikhlas. Amin. Semenjak kemarin panten sound system ekonya kecilin dah. Hmm. Saya ngeri kalau ekonya kebanyakan saya ngomong ada yang ngikutin. Hmm, cobain deh Bapak-bapak kok apa-apa tuh. Hadirin rin rin, rin 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 rin. Tadi saya mau ngok di tol 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 Karena supir saya mabok-bok bok bok, bok bok. Makanya saya kasih obat, bot, bot, bot. Obatnya apa rame? Oke. Oh, Cek, Sik, nuhun. Udah tuh ama inget paramek, masih surian, Mbak. Dulu pernah ngelihat Ajijah ada di aksi Indosiar. Kalau emang aksi emang begitu Pak Lurah kagak kayak dangdut. Kalau dangdut akademi memang ya Allah apa jam 12 malam di baik. Kalau aksi Indosiar mah udah selesai aksi pada bubar, pada kemana tahu tuh ustazah ustajahnya. Jadi Ajijah komen di kontrak sama Islam itu indah di Trans TV. Terus lagi lanjut ke Damai TV One tuhnya. Nah di Trans 7 juga pernah ada. Saya nggak pakai manajemen. Mau datang ke rumah boleh. Apa patokannya neng? No, arah Syekh Kuro. Tanyain deh rumah Ajijah, Rumahnya 8 tingkat sama mobil 8 biji. Rumah saya belakang rumah dia. Ini <tuh> Menelepon SMS boleh. Kalau waktunya kosong saya sehat insya Allah datang. Cuma punten. Kalau mau SMS jangan terlalu singkat ya. Suka bingung bacanya. Kadang ayah palurah yang nge SMS, mikum, saya jawab, walam. Ada lagi po yang lebih singkat, as, apaan nih ya, as, saya jawab lah, XL. Apa emang itu neng as, assalamualaikum, apa sih teh XL, kum, salam. Yuk jangan ngaur, kita kembali ke lab. Nah, udah tuku lagi nih mana Sampai kanjeng Nabi ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ditunggu para Nabi sebelumnya. Himamin sholat sunnah dua rakaat punten. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa. Melainkan baginda Nabi Muhammad. Beres sholat dari itu masjid. Keluar dari itu masjid. Dikasih dua air sama malaikat Jibril. Sebelah kanan isinya su. Susu. Sebelah kiri isinya a. Arah Eh peraku ayah aku di Arab apa yang kanjeng Nabi pilih? Kanjeng Nabi pilih sebelah kanannya Jibril yang ternyata isina susu. Takjub malaikat Jibril. Ya Rasulullah. Apabila engkau memilih sebelah kiriku yang ternyata isina arak. Wis pasti tentu banyak umatmu yang pada mab. Segitu kanjeng Nabi pilihnya susu. Tapi masih banyak umatnya zaman sekarang pada mab. Mabok. Punten Pak Lura, Pak Polisi di mana ada bocah, di mana ada rakyat, di mana ada warga yang masih pada mabok, bilang begini, kata Teh Ajijah dikasih bekel. Ada dua manfaat orang yang mabok. Yang pertama orang yang mabok kagak digigit anjing. Kenapa kagak digigit anjing yang mabok mah jalana sosoloyongan. Jadi anjing takut duluan, buah-buah yang mabok kagak begitu anjing. Yang kedua manfaat orang yang mabok kagak ubanan Kenapa kagak ubanan numabok mabok mah mati duluan Nah heaven, Dijaga anak-anak kita insya Pengen pok punya anak bisa ngaji pok Pengen punya anak jadi kiai Pesantren kagak Nah, Jangan alergi masukin ke pengajian Mbah guru ngaji mah ikhlas ngajarin huruf demi huruf Alquran mim patah tamim do matamu dari dulu ada kagak di Pemda di Pemprov guru ngaji demo mau mentakenkan gaji kagak ada saking ikhlasnya guru ngaji mah makanya kita biar sayang sama guru ngaji ibu sayang sama guru ngaji sayang oh, sayang be mau ngasih juga sayang be zaman sekarang bah anak jauh dari agama hati menjerit Lihat nyamber banyak nyanyi. Lagi musim buat anak alay po ya. Lihat anak alay sama Polisi ngomongnya gak melotot. Lidah pada keluar. Lo, gue, n. Bapak lo, bapak gue, lain. Manggil emaknya nyokap. Manggil bapaknya nengke bokap. Nenengnya keluar dari dapur. Ini kecap, kecap, kecap. Tong, lo kalau ngikutin orang bule, lihat dulu ngapain ya, Mak. Orang bule mah pantas Kulitnya kayak putih, bodas, bule atau lagi danta, naga, harimau, buet, orang pembayuran, kulit hitam, tato luar sawah. Pakai anting, mending emas mah dia ciki. Dimasuk ke alpa, sendal dibuka. <tik> masuk ke alpa, sendal dibuka. Lalu dari alpa kena AC, nyampe ke rumah dikerok masuk angin. Ya Allah, Eh, No, Ajijah tadi belok di kedung waringin, no. Di belokan pasar kandung waringin, Wah, sya Allah, palura si Sarki sama si Odah lagi pacaran. sedih darling, darling, yang bodar orang eling-eling. Pacaran pada megang gitar. Ya iya tuh, mak pacaran pada megang gitar. maksudnya megang rebana? Emang pacarnya nyanyi gadir. Nyanyi si Sarkimnya. Demi cintaku padamu. ye yeah. Ke gunung pun ikut denganmu Walaupun harus ku seberang Laut dan barat Ada gombal Mama melohok Pelagu lagu apaan itu ya Diterusin sama si Syarki Bulan madu di awan biru Tiada yang mengganggu Dijawab sama si Oda Bu-bui Lo ngapain ke bu Ternyata ya ternyata udah kagak tahan senggol senggolan. Makanya udah kagak aneh wah zaman sekarang nikah baru dua bulan udah hamil delapan bulan. Nah Allahu biar waspada punten sebab ada hak anak terhadap orang tua. Pertama ayyuhsina ismahu idaulid kasih nama yang baik yang ada artinya Jangan kayak di Kerawang Pak Kaji, mentang-mentang banyak pabrik ngikutin kayak orang Cina. Siapa nama anak lu, Neng? Linglung. Bocah keder, Be. Pantesan sekarang pakai celana besoknya kagak. Ajijah, kita mah mesti gaul atau sesuai jadwal. Siapa yang pertama? Yanuar, karena lahir bulan Januari. Kedua siapa, Bah? Febrianti, karena lahir bulan Februari pas bulan Maret anaknya lahir. Siapa nama anaknya, Neng? Maerot. Neng betul bocah ya. Tapi nggak usah seeklusi. Ajijah, kita mah harus Arab. Manggilnya Aki Ukti, harus Arab. Emang siapa nama anaknya? Ijroil. Ah, siap. Ijroil. Atau bapaknya lagi sakit, Pak, Pak Ijroil datang. Ah, boleh eh, Pak Modar. Ini anak kenapa susah dibilangi? Ini anak kenapa penyakitan baik? Karena nama adalah sebuah do doa. Yang kedua valioksin ada bahu. Berikan didikan yang baik, masukin ke pengajian, masukin ke pesantren insya. Jangan takut Pak kalau di Kerawang Pak Haji Edi suka banyak yang protes. jang emang anak kita kalau keluar pesantren jadi apaan sih? Jadi orang. Masa iya keluar pesantren jadi bebegi. Ibu nanam padi, rumput ikut, betul nggak bu? Nanam rumput, padi belum tentu ngikut, betul apa betul? Tanemin ilmu agama, dunia bakal ngikutin insya hadus ah, mah dulu saya ngaji di Pondok Pesantren Sidojol di Kerawang. Dari Abah saya langsung ke Bandung, ke Alfalah. Sekarang di Kerawang, nol lihat sawah ngegebiar. Punya siapa coba? Memang nah, iya punya orang. <guruh> jangan takut ngapa, Pak ma? Ini mah bocah pengen mesantren, dilarang bapaknya. Pak, ada pengen mesantren ngapa, Pak? Jangan. Gue bilang jangan, jangan. Emang apa sih, Pak? Lah, balik mesantren. Paling lagi proyek lu, proyek tahlil. <guruh> proyek tahlil. Apalagi kalau malam Jumat ada burung titutit. Empok tahu kagak burung titutit? wedah RT sibuk telepon Amil. Mil, siap Mil. Ada apaan tem, titutit? Besok ada yang mati nih. Eh belah mana Amilnya? Wah. Ibu, bapak sebagai orang tua bisa beliin sawah buat anak. Bisa beliin kebun buat anak. Anak bisa, kagak beliin sawah buat emak. Boro-boro beliin sawah aja Antrin be, tiga karung beras sebulan sekali ke rumah orang tua pernah tuh? Lo batuin tidur karung mah. Atau kue be, kue kapan diantrinnya? Lebaran. Setahun sekali datang palurah pada mudik. Likum, likum, salam. Mak, neng punya kue buat emak. Apa itu neng kuenya? Kue rangginang sama akar kelapa. Udah nenek-nenek kagak -nenek, ada giginya. Dikasih akar kelapa direndam 40 malam biar kecatruk tuh akar kelapa. Apa kata emaknya emang lu punya kue noh tong orang tua maka gak dikasih gak bakal berani minta. Betul bu? Simpen be di dapur. Itu bocah nyampe ke dapur mak ngeliat pendaringan. Ngejerit di tempat pendaringan. Mak, mak, ngapain neng? Ini beras banyak bener. Lah bapak lu ngedesel. Emang apa lu kagak punya beras? Kagak. Bawa atau tiga gantang mah. no orang tua kita mah ngantri setoples kecil dia mah tiga gantang beras di rumah emak itu betul apa betul no pada keprok no, belum tentu dimakan sore anaknya datang lagi likum likum salam mak neng punya kupat buat emak apa itu neng sayurnya sayur entok Lu punya entok dapat dari mana? Ah, oh, dapat dari mana kali? Pantesan bapak lu nyari entok dari pagi sampai sore kagak ketemu. <laughs> neng punya bapaknya dipencit merentah? Belum tentu dimakan. Mak kagak percaya besok nih dekit lagi kita masuk syakban, masuk Ramadan, kita ke lebaran. Kalau habis lebaran, habis sholat kita kan masuk ke rumah orang tua. apa ya? ya Allah abring-abringan anak mantu dibawa. Cuma biasanya eh kalau lebaran sedih baik. Ngapain kali bawaannya tuh ya? ya Allah datang liku mak. Lebaran. Banyak dosa banget. Anaknya nangis, ibu bapaknya nangis, menantu nangis, cucu baru tiga bulan ngikut jeritan di cerita. Eh merentah. Dari jam 8 pagi bah, beres-beres jam berapa neng? Jam 6 sore. Karena pasti berhenti, kecapean. Karena udah capek lapar, mah neng pengen emam ada apa silakan itu kue dari lu. Kupat dari lu, dimakan sama lu. Ya Allah, betul bu? Perjuangan orang tua luar biasa. Hari ini kita momentum Isra roj dilaksanakan, diwajibkan perintah sholat. Punten sholat saban waktu, tepat waktu. Haji saban tahun, tapi menyakiti hati orang tua. Punten surga bukan buat anda. Na'udzubillahimin. Segimanapun orang tua punya anak penyanyi, emang bakal ngomong neng. Entar emak sakratul mau nyanyiin barang tiga lagu bayani. Yang pertama alamat palsu, yang kedua sambalado agak ada semua negri pengen di ngajiin sama yang namanya anak betul bu makanya tanam ilmu agama buat anak-anak kita insya perjuangan orang tua luar biasa seorang ibu sembilan bulan sepuluh hari mengandung ibu wanita yang mulia derajatmu tiga tingkat dibanding kau mengandung Mengandung lagi, 11 anaknya kok? Sebulan dua bulan mabok baik, Allah palura, papa, mama pengen yang asem asem, ntar ya ma, papanya dulu kucing, Ma, mama pengen ayun ayunan dong, pa di mana ma, no, di atas tower, ya kesetrum betul. Sebulan dua bulan mabok baik, mau melahirkan pilihan cuma dua, kalau kagak hidup mati. Selesai dilahirkan, diambil babaknya, diazanin, dikomatin, langsung dipangku-pangku. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja, eh tukang ojek padahal bapaknya itu. Oh, raja ojek, meremak Kagak mungkin disebut anak tukang ojek, anak tukang ojek, kagak. Sebutan lagi anak raja, betul nggak Endang katep, endang katep, endang katep, endang katep, gusti budak nama hidup. Kasep-kasep, nak iya Oh. Kasep -kasep na Nah, begitu tong bapak lu pulang dari sawah pulang dari pabrik kagak berasa capeknya ngelihat anak semata wayang keluar dari rumah anak siapa? anak siapa anak siapa anak siapa anak siapa dia lupa anak sendiri itu ya Allah perjuangan orang tua luar biasa enggak ada orang tua jelekin anak betul Bu ada juga anak ngejelekin orang tua betul Bu? betul Makanya sebagai tanda cinta, Ajijah mau nyawer ngasih hadiah buat dua nenek-nenek ke depan. Ayo, mak belah sini mak bayar. Ayo, entah dapat hadiah, ayo tuh. Yang pakai jilbab pink, ayo sini. Ah, dapat atu. Nah, jilbab ejo boleh no. Nah, sini mak. Ada, ada si Andin datang ya. A, mana satu lagi ada? Ah, ya dah. Yang pink sama yang ijo no belakangnya. Ah, sini iya mak sini ya. Ah. Udah berdua, beb berdua. Ada si Andi sama si Elsa nih. Duaan, be duaan. Nah, sok. Ya. Dua. Mana sok kan, dia? Ada. Abang do, pak do, dom pak do, dom pak Naik, kan naik, naik, naik. naik. Ayo. Ayo, la 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 uh, ya artis KDI yang tereliminasi. Keprok lah, atau keprok. <gbg> Kak Dima, awas! Rajinnya bisikatin cak. <gbg> ah. Sini emaknya, emak sehat mah dapat atuh mana atuh lagi. Ada, eh, sini emaknya, sini, sini. dah. cantik-cantik ya. Kak Dima, bisiklah angrang. Sini, kak Dima, kak Dima, belah dong, Aduh, emak, emak ma. ma mau nyebrang. Ini megangin baik. Geser dikit ngapa mak mesti halerin. Punten, <tuh> mak namanya siapa? Usmi. Usmi. Ush, ush. Pertama ngebah ke ya. Usmi, anak berapa mak? Lima. Alhamdulillah, kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Kita mengandung lagi, melahirkan. Ngesbaraha ya. Anak lima, Mak. Uh -um. Masih nerusin, masih. Masih. Hebat. Uh -uh. Punya suami, Mak. Agak. Lu nerusin sama siapa? Allah oh, wakwa. Uh, Pak Kanti bisa ditewak. Ya, yeah, putih-putih bisa ayo nganjang. Mak um anak lima masih nerusin, masih. Uh, punya laki, kagak. Iya bagenda, dah nerusin sholat maksudnya Maya. ya ah, ah. ma udah lama jadi janda. Setahun. Udah setahun. Pengen nikah lagi kagak? Embung. <tuk> lah itu siapa yang mau ge? Ma Usmi anak lima udah lama jadi janda. Udah ngalamun maupun Ma punten ma, ma sahana mina. Karni. Ma Karni. Ma Karni anaknya berapa emak? Ya, Enggak, anak tiga suami enggak, Randa di Sarua, walurah ayah dua. ya heeh, <laughs> di data maksudnya teh punten. makarni, pun makarni te orang mana? Orang Teluk Kaur, Teluk Kaur, oh, oh. kecamatan kecamatannya kebayura Kabupaten patre Karawang. Makasih, makasih, makasih. Ari makannya yang pindah gitu kak Karawang, uh, kayak orang Palitkan lewat lah tarum dah. Uh, uh. Oh, kajen kabupaten onsen nama? Bekasi. Provinsi Kemudian Jawa Tengah. Ah. Eh jauhan. Oh, ari emak aprak-aprak. Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Tengah. Orang pindah ke Brebes ya atulah. tuh lah. Kajen eh, eh sugan iya mah bener iya mah ya. Ayo, tadi ya ma. mah. Uh, Ma Usmi orang mana? Kaur. Kecamatan naon ma? Bayuran. Kabupaten na? Bekasi. Provinsi? Jawa Barat. Bener iya ma. Orang ku aprak-aprakan ke Jawa Tengah. Ayo, ya kadang-kadang kan arek Pemilu, arek Nolok lamun nyoblos di tes Pancasila na bisi ti Cina ya, turutan ke menang hadiah Pancasila satu satu mau maja hiji satu dua kahiji hula eh orang kulon langsung kadua Ayo, tenang sing, tenang sing, tenang, ayo, ayo, Pak Lurah nih ngalikan, ayo, ayo, Satu, satu, ketuhanan, Maha Esa. Aduh, eh. gusti Kak Jo lah, ketuhanan, Maha Esa, Maha Esa. Dua, dua kemanusiaan, kehayang. Ada yang malu lo bakal hayang? kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya malu bating kahayang, Pak Lurah ya. Kemanusiaan kahayang, cina. Nukatilu, nukatilu, pengadilan, pengadilan agama. Orang antar kena ke KUA bah, coba aya amil ya? Eh kajenah, tiga pengadilan agama gitu. Opat. Opat. Ketihatan. Kesehatan. Kerakyatan -kan. Pimpin. Lurah Hidup lurah, hidup. Kerakyatan dipimpin Eh, Yang Anies Baswedan eleh hati ya. Kerakyatan dipimpin lurah <gadang biri> lura gitu. Oh hijau deh kan menang hadiah. Lima. Lima. Menggah haji. ]مرru. sama rukun Islam. Orang ke Pancasila, kene. Mesti yang berlaku aprak-aprakan ke rukun Islam. <tipasih> Yo, jeng mama tong dibawa kuis. Bisa aprak-aprakan. Orang tekan kerajaan Lamun rajab, te ayah doa bulan rajab. Coba, naon berdoa bulan rajab. Allahumma sultana bima rojak dana wakina ayat. emah perih betul, Usti bacan di peras manadi Allahumma nah. Ustih, bener ya yo naon cobaonang oh. <laughs> biska I tuduhangari anu iih hayang perih <syare>. betul <tuhin> Nuh hiji hayang sare. Orang doa Beneran enak mau doa rajab terutama ya Allahumma barik lana fi rajab wa syabana wa baligna ramadona wa hasil Sidana, sasarangan sarangan Allahumma, lana firajabah washabana, wa baligana Ramadana, wa maqam. E tete doa dan doa rajague doa Syre ada <laughs> uh, pada mama tunuh waih bete ongko Yohannya mahhoyong takging Baroka mah hoyong kayakging ma. karomahhoyong orang tem mentak menang Barooka Muhammadtak menang karoomah mereka ta tanya kadukun tatanya kakuburan tapi yang namanya keramat ada pada doa Ibungpun wae

cilok wae buru-buru so sing sehat sing panjang umur kajjun batur maut ogge Ma ulah maut serangan we tapi hari kiamat Alhamdulillah sing sehatnyajinya mauyongyong mm -mm. biru terserah Allah terserah Allah ya. Yeah. Mah hoyong tuh panjang umur. Hoyong. Hoyong barah ratus tahun. Ah, lebat tuh. Lebat tuh. Apa cerah yang panjang umur? Orang mah umat kanjeng Nabi usianya nggak jauh sama Nabi. Nabi usianya dugi ke genep puluh lo Kalau emak usia udah 62 tahun, 12 bulan, 28 poe. Eh, siapa ya dah Menang barokah. Emak emut kena tuh usia emak sabar Ah, 17. Ya pakai legging tuh ya. Oh, lu oh, pakai legging. tampilnya mata mak, ya hebat. Masjid Jami Al Hidayah 2, selain ngondang Neng Ajijah, mi isukan ayah di Indosiar. Setel TV nanya, jam 12 berang ayah di Indosiar dalam acara patroli. Eh ditewak mah dan kebusar ya Mayu. Alhamdulillah, mumpung masih ada orang tua, berikan perhatian, berikan kasih sayang, bawakan lembut-lembut, tong -lembut, dibawakan akar kalapa. Karunya mapak ngasih bawa huntuan. Yang udah nggak ada ziarohin makomna. Mudah-mudahan makomna sing jantan makom rodoh mendri Amin. Ya robbal alamin. Ma orang teh kan kerajaban. Lamun rajaban teh diwajibkan orang sholat. Uh -huh. Perintah diturunkan orang kita sholat. Lamun sholat kudu hudu hela. Naon wae anu matak ngabatalkan hudu. Itu <tik> Itu, ah, itu benar. Nuka dua, pantalengnya sarang, sekarang pang megah hebat nuka tilu masukkan lengan masukkan lengan kak kak jero jaro Allah oh, wah kak jero eh, eh pak jadi mak kerja garok sudah <guluh> mah. masukkan lengan kak jero saru ah yang mentang-mentang gue -mentang itu Iya. <guluh> mak kanjeng Nabi lahir di mana Mekah dikurabkan di ini dikurabkan di dia ku <tukimu> di pebayuran nabi <Madina>. itu kimin merang Anjeng nabi lahirning Mekkah di makamine di Madinah Maek di mana di Madinah Ma di dia per kacang nabi di pebayuran sama di Madinah Alhamdulillah. Mudah-mudahan di Pangausan sing kenging manfaat kanggo orang sadayana. Neng Ajizah izin mehaji, haji. Tos jadi jam 2 siang di Antos di Soekarno Hatta. Naik pesawat Garuda. Ayah uleman di Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin jam si Ipin. malah hoklah. Tapi pada nyuhunkan dukungan ke ibu-ibu di dia, sok dibuka handphone, di aplikasi YouTube, na, E, ketik Liza Azizah Channel ya Liza Azizah Channel C H A N N E L nah, Channel tulisan anak, -anak di like, di komen, di subrek Nah, insya Allah unggal dinten neng aja pame ayah waktos ngupload sa unggal dinten video nah Yang uh, shoot video juga jangan lupa cantumkan nama YouTube saya Meh Janten Jalan Siar kanggo Urang sadayana. Amin ya Robbal Alamin. Yuk sebelum kita akhiri pengawasan, sami sami ngadoa. Mudah mudahan kenging ilmu manfaat, hajat dikobul, urusan dimudahin. Yang lagi sakit segera Allah sembuhin. Astagfirullahalazim أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. <applause> اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اجعل مجالسنا هذا الهدايه مجالس رسول الله وايامنا ايام رسول الله وليالينا ليالي رسول الله واسرع صدورنا بعلوم رسول الله واملا قلوبنا بحب رسول الله واجمعنا على حبيبك المصطفى برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب mintan, tanda di doa, angkat tangan sama-sama, itu tadi kobol doa. Ada yang namanya tolak bala, nukuma tolak bala, balikkan hiji, angkat hiji, angkat tuh angkat. Dadah, tidak Dada tinggi wingki, hempo, mudah-mudahan manfaat. Nihonkan dihapun tan, bila ayah kalapatan. Allahul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.